Halo guys, kembali bersama Piku di Grand Prix Omen of the 10 Rotation Cup. Di hari keempat, Grup A Stage 2, ronde atau match keempat di sini bersama Daria, Spell plus Rune. Sayangnya kita melakukan beberapa play yang sangat buruk di dua game sebelumnya gitu. Dan hopefully kita bisa take back di following game. Kita lihat ada Portal Craft. Actually pretty hard opponent for spell boost gitu, karena adanya nilpotent entity. Jadi actually kalau kita punya Seraphic Blade, mungkin kita akan keep untuk nilpotentnya belakangan. Dan Wind Blast seems like not the best card, so yeah, Mystery Knowledge should be better. Pertanyaannya pakai turn 1 insert atau turn 1 Mystery Knowledge? Nah, artifact nggak terlalu cepat juga sih. So maybe insight is better. Oh, dan kita punya Wind Blast juga untuk removal, dan kita punya Seraphic Blade, pretty good. Truth Adjudication juga udah naik ke tangan. Oke, ini menarik karena dia mainin Knower of History ya. Bukan kartu yang sering ada di artifak kekinian itu, yang kadang bawa Lishana juga. Let's see deck seperti apa Portal Craft yang dia mainkan di sini. Prime artifak nambahnya cuma satu kan ya? Satu. Oh, belum pencet enter dan. Oke, next turn kita bisa Mysterious Knowledge dan Fate Hand. Kita bisa Mystery Knowledge, hopefully kita bisa dapet si ini. Mystery Knowledge. Oh, kita ada Magic Owl, pretty good. Missile. I think kita akan Magic Missile aja kali ya, Magic Missile kesini. Dan next kita bisa Mysterial Missile ke sini, Magic Owl Summon, Fate Hand, dan oke, okay, nice ya. Yeah. Dan kita bisa evolve untuk dapetin spell boost maksimal. Kita Missile ke sini. Kita Fate Hand. Kita Magic Owl. Actually not the best thing to do maybe. Karena kita cuma ngeboost 2 di sini. But it's okay sih. Nah, seems okay. Karena kita juga nggak mau Ikarus berhasil evolve dan dia dapat benefit dengan mengambil satu artifak lagi. Dan di sini kita bisa concentration Magic Owl untuk spell boost yang lebih prima lagi. Untuk education kita baru spell boost 8. Dan Seraphic Blade akan kita keep untuk ini ya, akan kita keep untuk nilpotent entity. Subs. Okay, so we don't actually need to Magic Owl. Kita bisa Magic Missile disini. Ada Nova Flare segala. Nova Flare is pretty good actually melawan Portal Craft kalau dia udah mulai spam artifact gitu. So far so good sih, so far so good. Ada Saphira. Gilan damage, can we hit that? Actually Magic Owl bisa sih. Atau nggak perlu Magic Owl. Kita bisa Insight. Ya, kita Insight terlebih dahulu. Concentration dan Wind Blast. What, really? Oh, kalau kita concentration satu kartu kebuang. Oh, I know. We Magic Owl.
Magic Owl evolve. 適当でいっか。Dan ya Wind Blast. Kalau kita Fat Hand, hand kita bakal jadi 8-0, so it's okay. Nova Flare, ada 2 Nova Flare. Good card in some situation, tapi kadang-kadang jadi berat juga di tangan. Okay, ada Ikarus, dia bakal evolve untuk ngambil artifak tentu saja gitu. Apakah ini sudah waktunya Truth Adjudication? Oh, ada Puppet dari Substitution. Oh, jadi kita Wind Blast kah di sini? Concentration not yet. Kita Wind Blast dulu kayaknya. Wind Blast. Concentration, Dating Meter Cow. Ada Magic Owl kembali. Apakah kita mau Evo? Kalau dia Evo, dia bisa ngeboost Truth Adjudication doang. But that seems pretty okay though. Next kita juga bisa Cagliostro, evolve. Dapetin Ars Magna. Dan tapi kita belum ada kamera sama sekali di sini. Oh, should we summon it? Tapi kita butuh. Atau mungkin kita summon tapi nggak evolve, I don't know. Summon tapi nggak evolve, does that make sense? Wah, tapi Truth Adjudication kita kayaknya cukup OP, so it's okay. Dan dia juga udah nggak ada evolve, jadi dia harus trade 2 artifak di sini. Atau kecuali ada acceleration. Okay. Seems kayaknya hand dia cukup bad, cukup jelek. Karena dia harus mainin Pure Heart Singer. Kalau dia nggak ada removal buat ini, it will be really good. Oke. Kita bisa turn ini should be Cagliostro. Evolve. Dapetin Ars Magna. Pakai itu dengan Ars Magna sekarang ya seems okay karena nantinya Truth Adjudication kita mungkin bisa knock out dia, I don't know. Seems okay. Seems pretty safe dan dia harus remove 2 kartu ini karena si All masih 4 HP, jadi dia nggak bisa langsung main seruduk pakai Ancient Artifact. Ada Biofab menuju Ancient Artifact seperti ini. Tapi dia butuh 2 lagi untuk oh, tapi ada subs. Oke, dia bisa Puppet dan juga ini. Oh, ada Cagliostro lagi actually. Menarik. Dan nilpoten dia cuma 2 turn, so maybe kita bisa cukup sabar. So, let's do Cagliostro again. Kita bisa Ars Magna ke ini. Ars Magna ke leader ya. Ada Mizzile. So next turn kita tinggal kalau butuh Truth Adjudication kita tinggal Seraphic dan
mencoba ke depan, mencoba gambling ini, gambling damage roll. Atau sabar aja kali ya. Toh tinggal satu turn lagi gitu. Wait. Oh, tapi kita harus mainin banyak kartu kalau mau hancurin Seraphic ya. Let's see, apakah kita bisa? Dua. Dua, dua. Dua, dua, enam. Oh, kita nggak bisa Seraphic dan ini sih. Kita nggak bisa Seraphic dan Truth Adjudication actually. Yang kita bisa lah Misteria. Grand Spire. Misteria Grand Spire. Wait, salah dong, harusnya concentration dulu, keblek. Ya, yeah, harusnya concentration dulu. Oke. Okay. We should be able to get lethal from Truth Adjudication sih. Deus yang cukup telat ini. Kita apa nilpoten? Not nilpoten. Oh, nilpoten 4. Interesting toh. Kita nggak jadi nggak bisa ini. Jadi nggak bisa. Oh, wait. What? Nilpoten itu cuma bikin 3 kan? So actually Truth Adjudication aja. Ya, tapi sayangnya kita jadi nggak bisa lihat kita dapat berapa sih. But it's okay. Are we getting lethal with this? Ya, 26. Ini gambling banget sih, gambling banget. Let's see. We should get lethal. Berapa? Jadi kita dapat 7 di sini, 7 di situ. Di sana berapa nggak tahu karena ada nilpoten. It's okay. Pretty nice karena kita berhasil drop HP-nya ke angka 3. Jadi nilpotennya nggak guna lagi dan walaupun kita sempat miscalculation dengan niatan Seraphic dan juga Truth Adjudication yang ternyata nggak bakal tersampaian karena sama-sama 6 mana, kita berhasil meraih game ke apa ronde keempat ini dan see you on the next round.